Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina. Oke teman-teman, saya di sini akan menceritakan tentang sejarah makam Ratu Ebu. Makam para priai ini terletak sekitar 2 km dari pusat kota ke arah selatan, tepat di Kelurahan Polagen, Kecamatan Sampang. Di area pemakaman ini terdapat makam Ibunda Raja Sampang, Raden Prasenong, yang mangkat pada tahun 1624 Masehi. Di area pemakaman juga terdapat Tanto, sebuah masjid yang oleh sebagian masyarakat digunakan untuk melakukan sumpah pocong. Komplek pemakaman Ratu Ebu yang terletak di Kampung Madegan, Kelurahan Pelagan, Kecamatan Sampang, Kota Jawa Timur, ramai dikunjungi warga luar Madura. Sayangnya, cagar budaya yang satu ini terlihat kurang terawat. Data arkeologi dan pakar sejarah menyebutkan pada daun pintu gapuro Paduraksa yang berada di komplek pemakaman Ratu Ebu terdapat relief berupa ekor naga yang terpanah tembus sampai ke ekornya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.